Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabiil Mustofa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأزواجه وذريته شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ آمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan upaya mempertahankan kedaulatan dengan benar. Menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan RI ke-17 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh pemimpin Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ketiga tokoh tersebut bertemu dengan Jenderal Terauchi untuk membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Terauchi menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan kepada seluruh pasukan Jepang agar menghentikan perang dan mengakui kekalahan. Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Salah seorang pemuda bernama Sutan Syahrir mengetahui berita kekalahan Jepang. Ia mendesak para pemimpin bangsa agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda sudah tidak sabar untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menghadap Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kedua pemuda tersebut menuntut Insinyur Soekarno segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda menginginkan suatu pernyataan kemerdekaan yang secepatnya. Insinyur Soekarno menolak tuntutan tersebut. Penolakan tersebut membuat para pemuda tidak sabar. Karena tidak ada kesesuaian pendapat, para pemuda bertindak nekat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok di daerah Karawang, Jawa Barat. Para pemuda berdalih melindungi kedua tokoh tersebut dari pemberontakan. Para pemuda bermaksud mendesak kedua tokoh itu agar mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sementara di Jakarta terjadi perundingan antara Ahmad Subarjo, wakil dari golongan tua, dengan Wikana dan Yusuf Kunto atau wakil dari golongan muda. Mereka sepakat untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo diantar oleh Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok. Mereka berdua menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dengan jaminan bahwa proklamasi segera dilakukan. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda.
Setelah selesai menyusun teks proklamasi, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka juga telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Bendera merah putih telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dijahit Ibu Fatmawati sendiri. Sejak pagi hari, sudah banyak orang yang berdatangan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Diperkirakan yang hadir seluruhnya ada 1.000 orang. Bung Karno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Bung Karno berkata, "Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkan proklamasi ini." Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu tadi anak-anak pembacaan teks proklamasi ya. Kemudian acara berikutnya pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhu ya. Upacara berakhir pada pukul 11 WIB. Nah, kalian sudah mengetahui peristiwa yang paling bersejarah bagi bangsa kita, yaitu proklamasi kemerdekaan. Dalam peristiwa itu terdapat dua tokoh proklamator, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Tahukah kamu mengenai kedua tokoh tersebut? Nah, Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno adalah tokoh proklamator Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Bung Karno. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Pada tahun 1926, beliau lulus dari Technische Hogeschool Bandung atau sekarang yang disebut ITB. Bung Karno dijuluki Singa Podium karena pandai berpidato. Nah, pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno meninggal dunia di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh proklamator Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta menyelesaikan pendidikan di Handel's Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda pada tahun 1932. Bung Hatta diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1980, Bung Hatta meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta. Nah, sekarang kita akan membahas perjuangan diplomasi ya. Untuk mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Nah, berikut ini perundingan bangsa Indonesia dengan Belanda hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang pertama, perundingan Linggarjati ya. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, Muhammad Rum Susanto Tirtipradjo, dan Kakak Gani. Pihak Belanda diwakili oleh Profesor Simon Hoek. Perundingan Linggarjati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya antara lain yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura.
Yang kedua, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada 17 Januari 1947 di atas gelada kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, persetujuan Renville berisi hal-hal antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Perjanjian Renville ini sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Nah, selanjutnya perjanjian Romroyen. Pada 7 Mei 1949 dilaksanakan perundingan Romroyen yang ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, perwakilan Belanda dipimpin oleh Dr. H.J. van Rooyen. Hasil kesepakatan dalam perundingan Romroyen antara lain, yang pertama, pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Nah, sekarang kita akan bahas konferensi meja bundar. Sebagai tindak lanjut dari perundingan Romroyen, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi ini diikuti oleh Indonesia, Belanda, Bijen Komspor Federal Overleg atau BFU. Konferensi meja bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Dr. William Dres. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, BFU oleh Sultan Hamid II. Sedangkan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Merseven, sementara dari pihak UNCI diwakili oleh Priestley. Pada 2 November 1949, persetujuan konferensi meja bundar disahkan yang hasilnya, yang pertama, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, masalah Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Yang keempat, akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dengan TNI sebagai induknya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilussalihati wa tawashaw bilhaqqi wa tawashaw bis-sabr. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.